kejayaan tangkapan dan rampasan melibatkan kes akta dadah berbahaya melibatkan 7 tangkapan dan juga barang rampasan adalah marijuana atau ganja seberat 1.86 kilogram. Aktiviti yang dijalankan oleh kumpulan yang kita tangkap ini di sekitar Puchong, iaitu dalam daerah Serdang, yang menjalankan aktiviti pengedaran dan juga penggunaan dadah pada golongan pelajar, terutama pelajar-pelajar kolej di sekitar Serdang. Ada 6 pelajar dan bekas pelajar kolej tersebut. Kita dapat rampasan ini selepas tangkapan pertama dan suspek itu menunjukkan arah di mana aktiviti selanjutnya, dan kita dapatlah. Kita dah buat tapisan dari segi pemeriksaan air kencing, 5 orang positif ganja.